amba Ramadan peka sumbulung gading kita pada banani. Alhamdulillah, maka sepunyalah majlis pelancaran kita pada malam ni berkenaan dengan Ihya Ramadan. Jadi boleh tengoklah berkenaan dengan program kita Ihya Ramadan. Jadi insyaAllah kita akan ada jugalah program yang mulai kita bagian ulama' ada asur untuk susun program-program yang mulai sahur insyaAllah. Jadi bolehlah mana-mana tuan-tuan yang puan-puan yang berminat kita boleh join insyaAllah. Siapa melengahkan masa lagi dengan ini ada menjemput dan kumpul kita kan Al-Fadhil Ustaz Ustaz Usama Abu Usama Mama Anafia dan juga Ustaz Luqman untuk mengambil tempat di hadapan. Mama ini mah jadi tanpa melengahkan masa lagi ini anda menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman untuk meneruskan perjalanan program insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Pengerusi Majlis iaitu Ustaz Haziq Desa Beli yang berbahagia Sahibul Fadilah Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah di Haji Hussein Mudir Madrasah Diniyah Islamiyah Temasik Kemamang yang juga ahli panel Klinik Hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu Al-Fadhil Ustaz Mak Syarif bin Yusof, Ketua Urusan Ulama' Dombroh Gading yang juga mewakili Yang Berhormat Ustaz Ridwan Hashim dalam merasmikan Ihya Ramadan sebentar tadi. Al-Fadhil Ustaz Syahid Imaduddin bin Mukhtar, Ketua Pemuda PAS Dombroh Gading. Terima kasih. Salam kan? AJK Pemuda, AJK Urusan Ulama' dan seluruh muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat mengadakan soal jawab berkaitan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi untuk maklumat sesiapa yang nak tanya soalan, bolehlah sedia apa-apa. Jadi diri tengah tu cabar nama terus kepada soalan insyaAllah. Sebelum tu
Sebelum itu, kepada sesiapa yang baru hadir, bolehlah daftar jabatan tua. Laki puan, tua muda boleh daftar. Daftar depan tu, dan tulis soalan situ pun boleh. Tulis soalan situ, jadi yang lagi depan kita baca insyaAllah. Jadi, apa khabar tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, untuk mukadimahnya, untuk mukadimahnya ataupun permulaannya, apabila kita buat sesuatu perkara, semestinya lah kita nak tahu ataupun kita nak kenal dulu benda tu. Jadi untuk mukadimahnya Ustaz, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk penyenadam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terima kasih kepada Ustaz Amang. Tidak lupa juga kepada Al-Fadil Ustaz Amang Syari. Yang mana sebenarnya sebelum ni hamba tengok dia tu dalam Facebook semalam. Hamba tengok semua dalam Facebook dia. Lalu semua kat Facebook hamba. Hamba ingat dia orang usila. Sebab suara dia tu macam suara Tok Guru. Hari ni baru tahu hamba kat sini. Hamba ingat orang usila semua. Hamba ingat orang usila. Rupanya orang sini rupanya. Ustaz Syahid. Dan pengurusi majlis. Yang mana pengurusi majlis hamba kenal masa hamba pergi Mesir. Betul tak? Betul eh? Takut Mesir tak ingat. dan semua pihak penganjur muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Jadi kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu anugerah yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah pihak kerajaan kita mengambil berat tentang pengasian, pengisian rohani. Jadi antara perkara yang cukup penting sebelum daripada kita melakukan sesuatu ibadat adalah kita mengetahui hukum hakam ibadat tersebut. Ataupun bagi orang yang tahu dah, antara perkara yang penting adalah dia memperingati balik. Dan main setahun sekali, main setahun sekali, memang orang belum ni belajar dah, kan nak belajar. Tapi main sebelah bulan, pusing kau tu, pusing kau ni, kadang-kadang lupa, tak lupa habis pun lupa sebahagian. Jadi kita memperingati balik, kita muzakarah balik apa yang kita pernah tahu sebelum daripada ni, sebelum daripada kita bincang, sebelum kita masuk melakukan ibadat tersebut. Dan Alhamdulillah kita mendapat pihak kerajaan kita buat perkara-perkara ini. Sebenarnya benda ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita semua dan kita bersyukur di atas anugerah yang seperti ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Mang bagi kamu 5 minit ni. Kak 5 minit dah bercakap. Okey, secara ringkasnya yang ama boleh ama sebut, bulan Ramadan adalah anugerah yang Allah Taala bagi kepada kita. Dia adalah anugerah. Memang kita tengok satu sudut susah. Sebab makan hok yang kita biasa pagi kadang-kadang lepas sembahyang subuh, surah tu kumpul lalu dah kedai kopi. Order 2-3 cawang. Dah nak buat banyak isu kan? Banyak isu. Isu feeling lagi. Isu kerajaan lagi. Macam-macam kita nak buat ni. Pagi-pagi, gitulah. Kita kumpul kedai kopi. Tapi masuk bulan Ramadan, perkara tu kita tak banyak buat. Jadi ia adalah satu bebanan. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya ia adalah anugerah yang cukup besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala amat menyayangi hamba dia, khususnya kepada orang beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bermacam-macam anugerah Allah Taala bagi kepada kita, antaranya adalah puasa pada bulan Ramadan. Okay, itu sebagai mukadimah. Jadi ia berserah kepada moderator kita Ustaz Mah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas mukadimah atau pengenalan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi apabila kita nak buat sesuatu perkara Ustaz, semestinya berdasarkan kepada niat.
sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'mal binniyah. Jadi bila nak masuk dia bulan puasa, orang akan bunyi sama niat tiap-tiap malam ke sebulan kali, tiap-tiap malam ke sebulan kali. Jadi persoalan ustaz, nak minta lah, nak minta penjelasan daripada ustaz, niat ni tiap-tiap malam ke sebulan sekali? Jadi dipersilakan ustaz. Baik, puasa adalah suatu ibadah. Setiap ibadah perlu kepada niat. Orang yang berpuasa tapi dia tidak berniat, maka tidak sah ibadah dia. Puasa setiap hari pada bulan Ramadan adalah ibadah yang berbeza. Dengan maksud, kita puasa 29 hari ataupun 30 hari, setiap hari yang kita puasa adalah ibadah yang berbeza. Jadi apabila ibadah yang berbeza setiap hari pada bulan Ramadan, maka setiap hari wajib kita kena niat. Setiap hari kena niat. Hari pertama kena niat, hari kedua kena niat, hari ketiga kena niat. Dan tidak memadai satu niat untuk sepanjang Ramadan. Ini adalah pandangan majoriti ulama fiqh, termasuklah pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Namun, ada sebahagian daripada ulama melihat puasa bulan Ramadan, walaupun hari pertama berbeza dengan hari kedua, tetapi puasa bulan Ramadan wajib dilakukan secara berterusan, maka pada sudut tu seolah-olah puasa pada bulan Ramadan adalah satu ibadah, maka memadai satu niat, iaitu pandangan mazhab Maliki. Oleh kerana mazhab Maliki termasuk di kalangan atau termasuk dalam fiqh ataupun ulama mazhab mu'tabar ataupun mazhab mu'tabar, mazhab yang di, yang maksudnya mazhab yang boleh diambil kira, maka boleh kita bertaklid dan mengikut pandangan mazhab Maliki. Jadi pada malam pertama bulan Ramadan kita niat sebulan, dan untuk meraikan khilaf setiap malam kita niat pula. Andai kata ada malam-malam tertentu kita tidak ingat nak niat, maka memadai sah puasa kita pada hari tersebut berpandukan kepada pandangan mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih diucapkan kepada ustaz di atas penjelasan yang telah diberikan. Jadi kita buka soalan. Malam ni kita lebih kepada soal jawab. Bukan kita nak dengar ustaz cakap je, kita pun boleh cakap malam ni. Gitu. Ada soalan? Ada orang nak tanya, nak bangun tak? Nak tanya dia kan? Tak berani. Kalau boleh banyak soalan, kita nak orang bangun. Ada tak? Tak ada? Ada. Sila. Boleh duduk. Okay. Assalamualaikum. Saya ajukan satu soalan kepada ustaz. Saya pergi di pasar Ramadan, saya beli barang-barang untuk makan bulan puasa. Orang yang tidak memakai jaat untuk tuduh pada ada ke boleh pahala ke ada ke gugur pahala. Walau. Okey, jadi soalan hamba cuba pastikan betul tak soalan yang memfaham eh. Jadi pada bulan Ramadan kita pergi bazar. Jadi kita beli makanan daripada orang yang ada tutup aurat. Okey, soalannya ketika kita beli makanan tersebut, adakah menyebabkan pahala puasa kita kurang? Okey, jawapannya adalah tidak. Tak ada masalah, boleh je kita beli daripada makanan orang yang tidak menutup aurat jual. Melainkan kalau sekiranya kita redha dengan perbuatan tersebut, barulah salah. Kalau kita tidak redha, kita pergi bila-bila kita beli, kata tutup aurat tu, kita kebur gitu, kan dapat pahala kan? Tu tugas para Nabi kan? Ataupun kita tak berani, nampak di bekeng sangat, mata merah je nak marah kita. Jadi sekurang-kurang dah takut nak kata kita benci dalam hati, maka tak ada lah, tak ada masalah. Dia memanglah kita tidak nafikan bahawasanya sebaik-baik makanan yang disediakan adalah makanan yang disediakan oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nak ambil kira perkara tersebut, apa ayah kita nak makan? Cina gula buat. Gula Cina buat. Contoh kita kata biskut Cina buat, hok ni Cina buat. Hok yang
orang yang bukan Islam saat ni itu, dia telah melakukan dosa yang paling besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak yang Allah taala tidak ampun sama sekali kalau dia tidak bertaubat sehingga dia meninggal dunia. Manakala orang Islam, hak yang tidak menutup aurat, dosa juga, tapi dosa hak yang jauh lebih kecil berbanding daripada dosa syirik. Oh, banyak benda nak makan. Malam ni nak makan nasi mandi pun tak boleh. Sebab repoh tu mari daripada niat dia. Jadi payah begitu. Jadi macam hak yang bekas bos tadi, tak ada masalah. Apabila kita melihat ada kemungkaran, maka kita buat sebagaimana yang dituntut. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Okey, kalau dia mampu ubah dengan tangan, tangan. Kalau tidak mampu ubah dengan tangan, ubah dengan mulut. Akabah, tak ada masalah. Pakcik-pakcik kalau hak tua-tua dikabar kepada anak-anak dara tu, tapi jangan kabar macam-macam galaklah. Ha, mek tutup kat aurat sikit, mek. Ha, kadang ada masalah. Ha, tapi kalau kelas ustaz mang, ada di main, takut orang faham lain. Main duk tegur kan anak dara lagi, takut orang faham lain. Ha, tapi kalau pakcik-pakcik tak ada masalah. Kabar tutup kat aurat sikit. Jadi tu sebenarnya dapat pahala dah kita tu. Tu tugasan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum daripada ni, para-para ulama, para-para sahabat, dapat pahala untuk kita. Jadi wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada ustaz. Jadi kita buka soalan. Ada nak tanya? Kalau boleh hak belakang tu kita nak minta ke soal depan, ada banyak ke soal depan. Sebab belakang-belakang tu dah tak muka, tak rapat mana muka. Penuh depan tu. Penang-penang depan. No, ada duduk bawa-bawa bahasa tengah-tengah padang tu. Memang kita duduk bawah ni belakang. Kita sediakan api khusus untuk korang malam ni. Haa, gitu. Mari-mari, kita penang depan dulu. Memang-memang. Jadi, terima kasih berucapkan kepada Ustaz di atas jawapan yang telah diberikan. Untuk salah seterusnya Ustaz, kebanyakan orang di sekitar ni ni, kebanyakan yang ada sekitar ni, kerja sama pagi, kerja norek, kerja kait sawit, kerja buat rumah, kerja-kerja berat. Jadi boleh dah Ustaz, oleh kerana kerja ni dah tahan. Dah tahan sangat, ataupun setara mana boleh buka puasa. Dia bersilakan Ustaz. Baik. Jadi kata Ustaz Mang, orang hak sekitar ni kerja berat. Ada kerja wat padi. Jadi kerja wat padi, soalannya boleh tak dia berbuka kerana dia kerja berat. Wat padi ni yang berbeza juga wat padi Ustaz Mang. Dia wat padi ni bukan setiap masa, start daripada awal kita menabur sampai ke kita mendeh sini tak tahulah mesin ke ataupun masih lagi mukur ke. Kita tak tahulah kan. Jadi bukan semua dalam sepanjang tempoh tersebut adalah berat. Mungkin waktu-waktu tertentu saja berat. Okey. Bagi orang yang buat kerja berat, jadi adakah boleh dia tidak berpuasa? Jawapannya kena tengok dulu. Kena tengok awal ni. Kalau sekiranya dia buat kerja berat menyebabkan siapa ke tidak ada tenaga untuk meneruskan dia berpuasa, ataupun menyebabkan perlu dia menanggung kesusahan yang cukup teruk untuk dia meneruskan berpuasa, maka ketika tu boleh dia berbuka. Tapi pada malam tersebut mesti dia kena berniat terlebih dahulu. Pada pagi esok tu mesti dia berpuasa terlebih dahulu. Lepas tu buat kerja. Siapa masa lembek dah, lembek dah di masa situ baru buka. Tapi jangan masa lembek dah di baru buka, maksudnya memang ada orang dah. Ha, baru lah boleh buka. Nah, bukan esok aku nak kerja berat. Jadi malam ni pakai dak niat dah, tu tidak dibolehkan sebab kita tidak tahu, mungkin Allah Taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita terus berpuasa dan mungkin kita tak jadi dak kerja pada hari itu. Kan banyak perkara-perkara lagi yang mungkin kita dapat meneruskan ibadah puasa kita. Wallahu a'lam. Kalau buka kena ganti dah Ustaz. Baik. Soalannya buka kena ganti ke dak? Jawapannya adalah kena ganti. Orang hak yang berbuka puasa wajib kena ganti semula, melainkan orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, hak yang lanjut usia barulah tidak wajib ganti, bahkan wajib dia kena bayar fidyah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz. Jadi kita buka soalan. Ada nak tanya? Ah, tu ada orang tanya. Ah, sila. We might. Dekat situ dah aku tanya. Ustaz mana kita jatuh mat? Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, kalau contoh kata yang pakai semua ada kan, lepas tu dia tukar pakai kotak dia, pasal tak puasa? Ah, gitu. Jadi orang yang pakai cermin mata, dia tak mahu pakai cermin mata. Jadi dia tak pakai contact lens je. Soalannya batal tak puasa? Jawapannya tak batal puasa. Dia batal puasa kalau dia telang contact lens. Baru batal puasa. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih ditanyakan kepada Pak Ustaz. Jadi kita buka lagi soalan. Malam ni kita sekali lagi, saya tak mahu beritahu, malam ni kita lebih kepada soalan jawab. Kita soal jawab santai-santai je. Apa-apa masalah, apa-apa persoalan boleh tanya terus malam ni, insyaAllah. Jadi sebelum kita teruskan lagi, start kita buat capitan tuah dulu lah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kita jago start Mak Syahri, boleh-boleh dia buah sini. Jadi kita jago dua dulu. Kita jago dua dulu untuk hamper. Pucat dulu. Pucat dulu. Malam ni kita ada 10 hamper. Takut boleh ke dia. Kita ada 10 hamper dan satu dapur gas. Dapur gas ada saya. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi untuk permulaan ni kita cabut dulu 2 hamper. Satu-satu yang berapa tu bolehlah daftar di meja depan tu. Boleh belaka, lelaki puang, muda-muda boleh daftar belaka, insyaAllah. Jadi kita cabut dulu 2 sah. Ambil alih kanan saya, ambil alih gigi saya. Ya, ya. Nama Zakirah Isil. Zakirah Isil. Zakirah Isil ada. Zakirah Isil satu. Dah lewat ke? Cuma badan ada? Ada. Dipersilakan. Boleh bagi, boleh. Untuk yang kedua, Mak Cik Noh. Betul malam ni tu. Dapat lah. Minta bawah dapat. Kita minta ustaz bagi bawah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya moderator kat rumah anak saya. Dan panelis. Ya, alhamdulillah. Jadi soalan tu mudah je. Biasalah. Bila Ramadan ini akan menemui kita, jadi permulaannya kita selalu dengar permulaannya rahmat, pertengahannya jadi ustaz apa namanya permulaan
apa kelebihan di peringkat permulaan tu dan juga fadilah ataupun kelebihan di peringkat pertengahan dan juga akhir sekali di peringkat penyudah ni. Wallahualam. Terima kasih kepada yang bertanya. Terima kasih. Kita silakan kepada Fadil Ustaz untuk menjawab. Terima kasih kepada yang bertanya. Berkenaan dengan hadis, sebenarnya ada suatu hadis yang menyebut bahwasanya bulan Ramadan ini adalah wahwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Iaitu awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah keampunan dan penghujungnya adalah pemerdekaan daripada api neraka. Dan hadis ini dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis, antaranya adalah Imam Ibn Khuzaimah, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman daripada Salman Al-Farisi. Cuma hadis ini adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Walaubagaimanapun, tentang awalnya ataupun bulan Ramadan adalah bulan rahmah, begitu juga bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan Ramadan adalah bulan kemerdekaan daripada api neraka, itu sebenarnya sabit daripada hadis yang sahih. Sebagai contoh tentang bulan rahmat, bulan Ramadan adalah bulan rahmah, dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, kata Rasulullah, "Idza kana Ramadan futtihat abwabur rahmah." Apabila masuk je bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu rahmah. Begitu juga bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Antara hadis yang cukup masyhur yang biasa kita dengar, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan pengharapan, Allah Taala mengampung segala dosa-dosa dia yang telah lepas. Yang ketiganya, bulan Ramadan adalah bulan yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebahagian daripada hamba-Nya daripada api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa minan nar wa dhalika fi kulli lailah." Maksudnya sesungguhnya Allah Taala memiliki ketika setiap kali berbuka orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka, dan perkara itu berlaku pada setiap malam. Jadi kesimpulan yang kita boleh jawab tentang hadis, awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, penghujungnya adalah pemerdekaan daripada api neraka, hadis itu adalah hadis dhaif. Namun bulan Ramadan secara keseluruhannya adalah bulan rahmah kerana Allah Taala membuka pintu rahmah pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan secara keseluruhannya adalah bulan maghfirah kerana Allah Taala mengampung dosa-dosa hamba-Nya pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan secara keseluruhannya adalah bulan dimerdekakan hamba daripada api neraka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Subhanahu wa Taala mencurahkan rahmat kepada kita dalam bulan Ramadan, dan agar Allah Subhanahu wa Taala mengampung dosa kita sepanjang bulan Ramadan, dan agar Allah Taala memilih kita dari kalangan ramai-ramai hamba Dia untuk diberdekakan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadh Ustaz di atas pencerahan kepada soalan yang telah diberikan. Jadi kita baca Ustaz dah. Sila. Mana soalan lebih kurang je ni. Macam mana jika kita tinggal puasa, kita ganti tetapi dah habis untuk tahun tu, boleh ke kita ganti tahun lain? Dan soalan ni Ustaz, maaf nak tanya, kalau kita tinggal puasa, ganti tak dah habis, boleh tak kita ganti pada tahun seterusnya? Dan macam mana kadar bayaran dam? Terima kasih Ustaz. Baik. Lagi, ya. Jadi ada biasanya berlaku kepada orang puang lah biasanya. Jadi orang puang pada bulan Ramadan, puang muda-muda lah, hok umur 50-60 tak ada hik lama dah tu. Ni hak muda-muda Hak masih lagi bagi hik ni. Jadi biasanya berlaku kepada orang puang lah pada bulan Ramadan datang hik dah, dia puasa selepas daripada Ramadan. Dia dah puasa, dah raya sebulan. Lepas raya sebulan tu, dia jadi lama dah tinggal puasa kan. Lama dah di antara puasa Ramadan dengan nak qadha tu, jadi berat. Pas hari-hari,
Masuk bulan Syaban dah ada nak habis juga puasa. Sampai ke bulan Ramadan dah ada nak habis juga. Masuk bulan Ramadan. Jadi perempuan tersebut boleh tak dia nak ganti selepas daripada Ramadan? Kalau dia dah nak ganti sebelum daripada Ramadan, jawapan dia bukan boleh, bukan wajib dia kena ganti. Wajib dia kena ganti puasa tersebut selepas daripada Ramadan kalau sekiranya dia tidak sempat untuk qada sebelum daripada Ramadan. Kerana kewajipan kepada qada puasa tersebut. Baik. Soalan ni, adakah wajib kena bayar dam? Dia tukar sebenarnya. Bukan pergi buat umrah, bukan wajib. Dia panggil, adakah kena bayar fidyah? Adakah wajib kena bayar fidyah ataupun tidak? Wajib ataupun tidak kena bayar fidyah, kena tengok. Kena tengok pada daripada tempoh selepas daripada Ramadan sehingga masuk Ramadan berikutnya, ada kesempatan tak waktu untuk dia berpuasa? Kalau ada kesempatan, tak ada sebarang keuzuran, tiba-tiba dia tidak puasa, maka ketika itu wajib dia kena bayar fidyah sehari secukup. Tapi kalau tak ada kesempatan, ada keuzuran. Amba biasa buat contoh kan ni, ambil masa contoh gini yang biasa buat contoh. Jadi pada bulan Ramadan tu, dia datang hari awal Ramadan. Tiba-tiba hujung Ramadan mengandung. Orang puang, mengandung. Jadi apabila mengandung, alahang. Dan ada orang puang alahang 3 bulan, ada orang puang alahang 5 bulan. Jadi alahang sungguh, weh dia hari, dia nak puasa langsung. Lepek duduk rumah. Macam ke lepek. Lepek tekor tu duduk rumah. Malah nak qada 5 bulan alahang. Tak boleh bau lah ke? Tok lelaki tak boleh nak bau waktu, tak boleh nak bau, nak duduk dapur, tak boleh belaka. Amu buat contoh, biasanya pitih saja boleh bau. Kalau lain tak boleh belaka. Jadi, nak rakyat alohang eh? Cukup 5 bulan, habis dah alohang. Perut besar pula. Darah pula nak puasa. Jadi, siapa ke rapat Ramadan? Beranak lepas daripada tu. Datang darah nifah pula. Habis darah nifah. Dah edang semetuk, ngandung pulak. Jadi subuh. Subuh. Jadi, duk main gitu lah. Boleh 4-5 tahun. Jadi, dah nak qada dah. Sampai ke 5 tahun, 6 tahun dah nak qada sebab dia main begitu je. Sebagai contoh. Tu, dia panggil ada keuzuran. Tak wajib dia bayar fidyah. Hak yang wajib bayar fidyah ketika mampu untuk qada. Tak ada sebarang keuzuran. Tapi sengaja menangguhkan qada, maka wajib kena bayar fidyah. Fidyah tak banyak, secupuk sehari. Cuma hak masalahnya dosa je lah. Dosa waktu kena taubat. Jadi kena bayar fidyah, lepas tu kena qada 3 perkara ni. Jadi fidyah tak banyak. Secupuk sehari lebih kurang siar 8, 2 iya gitu je. Tak banyak mana lah. Wallahu'alam. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ustaz. Jadi soalan seterusnya, batal tak puasa kalau Pak Abdul Rahab banyak baca doa lah. Soalan dia. Jadi baca doa puasa jika kita telah air liur basi. Siapa dia orang tanya ni? Siapa dia tengah tanya tu nak kenal kan ni? Baca doa puasa jika telah air liur basi di siang hari. Baca atau tidak? Baik. Itu silakan Ustaz. Sebelum tu kita kena tak cerita dulu apa maksud air liur basi. Air liur basi ni air liur kita yang bercampur dengan sesuatu yang keluar daripada perut kita. Dia ada benda yang keluar daripada perut kita. Lepas tu, dia campur dengan air liur kita. Mungkin campur jadi warna kuning. Tak kira lah warna benda pun. Baik. Okey, tu yang dimaksud dengan air liur basi. Kalau sekiranya begitu yang dimaksud dengan air liur basi, maka telang air liur basi dengan sengaja ia membatalkan puasa kerana air liur tersebut telah menjadi najis apabila bercampur dengan benda yang keluar daripada perut kita. Tapi kalau kita tidur, ada air liur dalam mulut, orang panggil air liur basi juga. Tapi dah campur pun daripada dulu. Lepas tu busuk, memang busuk. Dah air liur basi pun air liur kita leni busuk. Tengah kehek tangan bau kali air liur kita, tak percaya kau. Busuk. Hak dah busuk, air liur budak je. Alio baby umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Hak tu dah busuk, hak tua busuk kahong Alio. Hak tua. Baik. Jadi, kalau sekiranya maksud gitu Alio basi, Alio ada dah buluk tapi tidak bercampur dengan benda yang keluar daripada maidah kita, maka telang Alio tersebut, selama mana tidak bercampur dengan kohok, ia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita tak tahu, campur ke dok, tak tahu, campur ke dok daripada benda yang ada dalam perut, kita telang,
juga tidak membatalkan puasa kerana kita tidak meyakini bercampur dengan sesuatu benda yang lain. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pencerahan yang telah diberikan. Jadi, kita buka lagi soalan. Ada nak tanya? Ada lagi soalan. Ada orang nak tanya? Pak belakang tu? Ada? Lelaki? Tak ada? Puan? Ada ke puan? Tak ada nak tanya? Kalau ada orang tanya, saya baca lagi. Banyak soalan ni. Tapi malu nak tanya dah. Ada tak orang nak bangun? Tak ada? Ni ramai juga ke jauh ni. Tengok-tengok pada muka tu, orang luar dom belah gada pun ada tu. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Ridwan Hashim ke Majlis Ambar Ramadan 2023. Dipersilakan Ustaz Yang Berhormat Ustaz Ridwan Hashim. Jadi kita terus kepada soal jawab kita. Ustaz Abu Samad, kebanyakan pula dah tadi ada dah soalan kebanyakan penduduk sini tak daripada Blok Gading sampai ke Bukit Titi tu, banyak rumah tepi-tepi sungai. Kebanyakan rumah daripada Blok Gading sampai ke Bukit Titi, banyak rumah tepi-tepi sungai. Jadi kebanyakannya tengah hari petang di mandi sungai. Mandi sungai. Bila mandi sungai kau bukan dia pakai jepok lah, dia pakai tejung. Kadang cabak pokok apa ni? Pokoknya pokok pari air tejung. Jadi soalannya batal ke tak puasa mandi sungai dengan kita tejung kita nyelang itu Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Rupanya saudara moderator kita ni memang di rang belaka kampung ni, tahu belaka berapa banyak mana rumah tepi sungai orang tu. Sepatutnya dia duduk seorang dah dia ni. Sebab Allah, dia rang belaka, tahu belaka dah sekitar sungai apa kan. Okey, berkenaan masalah orang yang mandi sungai. Mandi sungai ketika dia sedang berpuasa, apakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Jawapannya, ia tidak membatalkan puasa selama mana tidak yakin masuk air ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Wallahu'alam. Maknanya boleh mandi sungai apa ni tak? Boleh. Lepas ni sebab kalau zaman kita budak-budak ke tak, jadi pun budak lagi. Cuma zaman kecil-kecil dulu, orang tua marah nak mandi sungai ke puasa? Sebab orang tua tahu dah kita wengil tak? Orang jelang saja kita jelang sambil minum air. Jadi orang tua tahu dah kita wengil tak? Kalau tak wengil tak apa? Bukan belak ke lain? Ke lain. jadi kita buka lagi soalan. Ada nak tanya? Ada? Sila. Not mic. Sekarang Haji nak tanya lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama Ustaz? Bulan puasa Ustaz? Ya. Waktu hari panas kan? Maka bangun dah kau kan ambil gambar? Bangun dah nampak mana tanya tu. Bila panas air batu tu, dia nak terus sejuk kan, air batu tu kan dia gitu kan. Kalau kita buh lelah lah tu kan, dia belum masuk lah tu lah. Jadi tangan dia tu dia rendah lama gitu, air dalam air tu nak hilangkan sedikit panas tu. Tapi dia puasa.
air batu dia. Jadi dia sekali-kali dia mudah sendiri lah masuk ke dalam belah tu, dia boleh lepas dulu dia. Jadi kalau kita rendah lama di tangan kita, macam mana? Okey, faham bang. Jadi soal air batu. Bukan air biasa. Air bukan. Jadi kalau kita letak air batu dalam gelas, kita akan tengok luar saat itu tu baik air. Jadi soalannya, kita tengah bulan Ramadan dah kita rasa panas, kita selang kaki dalam air batu ataupun selang tangan dalam air batu. Jadi bermakna ada air masuk juga dalam tubuh kita. Gitulah tu kan. Soalannya, ia membatalkan puasa ataupun tidak? Jawapannya, tak batal puasa. Dan sebab dia tak batal puasa? Kerana air tersebut masuk bukan melalui saluran yang terbuka. Bukan melalui saluran yang terbuka. Jadi kalau kita tok dalam mulut, kita lang, tu baru batal puasa. Okey, terima kasih sudah diterangkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita buka lagi soalan. Agak puang ada bersih ada soalan. Ada yang tanya tak? Tak ada. Biasa makcik-makcik ni banyak soalan. Tapi Mak juga tanya tak? Soalan ni adalah soalan orang puan buat. Jadi kita tolong bertanya untuk orang puan lah ni. Jadi soalannya, orang puan ketika dia masuk, dia pun ambil dia makanan saat ni tu tek lidah. Sebab tu lelaki dia mengoh. Jadi kalau masa buka puasa, tawa je bleber. Kalau masih juga bleber. Jadi tu lelaki mengoh sikit. Contoh je kita kata, jadi orang puan pun letaklah sikit lidah. Rasa je nak tahu masing ke tak. Lepas tu kehek mula, koma tu kehek balik. Apakah hukum perbuatan tersebut? Okey, yang pertama, perbuatan tersebut ia tidak membatalkan puasa kalau tidak telang. Kalau telang, baru batal puasa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, perbuatan tersebut adalah dibolehkan sekiranya diperlukan. Kalau tidak diperlukan, maka hukum dia adalah makruh. Jadi, bini kita masuk, kita balik tolong teh, tak lidah. Kita sepatutnya tak perlulah buat. Jadi kita nak telang, kita kecak aje, tak di lidah. Okey, hak tu kita tidak diperlukan kita buat perkara tersebut, maka hukum dia makruh. Antara perkara yang makruh yang disebut oleh ulama fiqh adalah rasa makanan tanpa telang. Makruh tapi dengan syarat jika tidak memerlukan. Kalau ada keperluan maka dibolehkan. Sebagai contoh yang kita cerita tadi, Datuk lelaki jadi mongoh mak. Jadi orang lelaki ni dan lapor dia macam rimas sikit. Jadi kalau tawa dia marah, kalau masing pun dia marah. Jadi bini pun ambil kena rasa dah sikit, tak di lidah, maka itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi untuk seterusnya Ustaz, kita pergi ke soalan kesihatan sekarang. Jadi kebiasaannya orang tanya lah, kebiasaan orang tanya, bila masuk bulan puasa ni kita boleh cocok ke tak? Contoh demam ataupun demam lah, biasa demam ataupun sakit apa-apa, kita boleh cocok ke tak? Kalau makan tak batal puasa je tu. Boleh tak Ustaz? Baik. Apabila kita perlu kepada cocok, boleh kita cocok. Tak ada pun ulama yang kata tidak boleh kita cocok pada siang hari Ramadan ketika diperlukan. Boleh kita cocok sekiranya diperlukan. Cuma adakah cocok ia membatalkan puasa ataupun tidak? Saat ini kita kata boleh. Patut adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Dalam bab ini ulama berbeza pandangan. Ulama kontemporari, ulama masa kini berbeza pandangan. Dalam bab cocok ni, suntikan ni ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama, apa jua jenis suntikan, tak kira lah.
kandungan dia benda pun, tak kira cuntik bawah kulit ke, dalam otak ke, ataupun di dalam saluran darah ke, ia tidak membatalkan puasa. Kerana ubat saat itu masuk bukan melalui saluran yang terbuka. Okey, itu mengikut pandangan yang pertama. Dan pandangan ini adalah dipilih oleh sebahagian ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, antaranya adalah Dr. Hasan Hito di dalam kitab Fiqh Siam beliau. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, pandangan yang kedua, semua jenis cocok batal puasa belaka. Dan masing-masing membuat kitab. Sebahagian daripada ulama daripada negara Yaman siap buat kitab mengkritik pandangan yang mengatakan tidak batal puasa. Itu pandangan yang kedua. Pandangan pertama tak batal puasa, tak kira cocok benda. Baik. Pandangan yang kedua kata batal puasa. Pandangan yang ketiga adalah, yang pertama, dia tengok kandungan di dalam suntikan tersebut. Kalau sekiranya kandungan saat itu ada nutrisi ataupun pemakanan, maka ia membatalkan puasa. Kalau tidak ada nutrisi pemakanan, maka kena tengok di mana kau tempat dia cocok. Kalau cocok di bawah kulit ataupun dalam otak, ia tidak membatalkan puasa. Kalau sekiranya cocok dalam saluran darah, ia membatalkan puasa. Di pandangan ini dipilih oleh pengarang kita At-Taqrirat As-Sadidah. Jadi kesimpulan, bab masalah cocok ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Boleh kita mengambil pandangan yang mengatakan tidak batal puasa, dan boleh kita mengambil pandangan yang mengatakan batal puasa. Tapi hak yang hamba duk tengok, rasanya pandangan hak yang lebih kita kata lebih sederhana adalah kita tengok kepada bahan suntikan. Kalau bahan suntikan saat itu dia memberi membekalkan tenaga kepada kita, fungsi dia seperti makanan dan minuman, ia membatalkan puasa. Kalau hanya sebagai ubat saja, ia tidak membatalkan puasa sebagaimana yang dipilih oleh pengarang kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Wallahu'alam. Maknanya Ustaz, kita yang orang kampung ni mudah bahannya boleh cocok Ustaz? Haa, boleh cocok. Tak batal puasa? Ya. Yeah. Sebab takut nak faham lah. Ah, takut tak faham. Ah, kita rekah itu dia. Boleh dah? Faham mereka dah? Yang kedua Ustaz, berkaitan dengan apa ni? Kesihatan juga. Obat leluh kan? Obat leluh biasa botol kuning. Kenapa panggil nama? Ha? Inhaler. Ah, benda tu lah, dah kira sebut. Batal tak puasa lah, guna benda tu pulang puasa. Baik. Orang hak yang berpenyakit asma ataupun leluh, ketika datang leluh dia ketika dia sedang berpuasa, sepakat ulama mengatakan boleh dia guna inhaler. Dok kira lah inhaler berbentuk hak yang kita tekang tu tubik cecair, ataupun inhaler hak yang kalau kita tekang dia tubik debu. Dia ada dua, ada hak yang tubik cecair, ada tubik debu. Hamba baru tengok tadi, kebetulan tadi ada hospital Dungu, dia minta hamba bentang berkenaan dengan fik puasa kepada staf dia. Kata adalah daripada staf mana, ada beberapa staf klinik ada belakalah. Lepas tu dia buat mari dua inhaler, satunya hak yang kita tekan tubik cecair, yang satu lagi tubik debu. Tubik debu, hamba tengoklah tadi tubik debu. Okey, dua inhaler. Baik. Bagi orang hak yang ada penyakit leluh, penyakit asma, sini panggil asma ke leluh? Leluh. Ah, leluh. Okey. Penyakit leluh, penyakit asma, ketika berlaku perkara tersebut pada bulan Ramadan, boleh diguna. Tak ada ulama kata tak boleh guna. Boleh guna. Silakan guna. Baik. Lepas tu, lepas daripada guna, adakah ia membatalkan puasa ataupun tidak? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Okay, kita dah tengok kepada ulama besar lah. Sehingga kan dalam negara kita sendiri pun, dua badan berautoriti di dalam negara kita juga berkhilaf. Sebagai contoh, fatwa daripada JAKIM batal puasa. Tapi fatwa daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan di zaman Dr. Zulkifli Hafizahullah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membatalkan puasa. Dan kalau kita tengok pandangan ulama-ulama besar dunia sekalipun berlaku khilaf. Syekh Wahab Az-Zuhaili termasuk di kalangan ulama yang mengatakan batal puasa. Begitu juga Syekh Taqiyuddin Al-Uthmani juga kata batal puasa. Dr. Nuhul Qudah, bekas Mufti Jordan suatu ketika dahulu, kata batal puasa. Dan ada sebahagian yang lain mengatakan tidak batal puasa. Tapi kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, mengikut kaedah mazhab Maliki dan Hanafi, ia membatalkan puasa. Jadi kesimpulan berlaku khilaf. Jadi orang yang nak memilih pandangan yang mengatakan batal puasa pun apa, nak memilih pandangan yang mengatakan tidak batal puasa pun tidak menjadi masalah. Boleh diambil mana-mana pandangan. Cuma kalau tanya hamba, hamba kata sebaiknya setelah daripada Ramadan,
qada balik puasa tersebut sekiranya lelah tu berhenti, supaya kita mengerjakan ibadat puasa dengan sempurna dan kita dapat keluar daripada khilaf ulama. Apatah lagi pandangan mengikut kaedah majoriti ulama mazhab, perbuatan tersebut ia membatalkan puasa. Jadi sebaik-baiknya qada balik. Kalau tanya apa? Tapi bagi orang yang lelah secara berterusan, tidak berhenti tiap-tiap hari lelah. Ada orang tiap-tiap hari lelah tapi kokok nak tinggal, itu masalahnya. Masalah kokok nak tinggal. Betul dah kan? Betul dah kan? Ah betul. Ha. Ha, ada ramai penyokong hamba. Ha. Lelah tiap-tiap hari tapi kokok nak tinggal. Apa? Ada kawan-kawan rapat waktu tu kan. Dua buku sehari ada. Allah. Ustaz Mah kena nasihat Ustaz Mah. Lelah. Dua buku sehari. Ha. Teruk lagi. Jadi apa pun kabar dah lelah tu berhenti kok. Ai kata ni tak nak berhenti kata. Ha dah apa kawan ni? Kita suruh dah berhenti. Ha jadi nak ceritanya berterusan lelah dia, maka ketika tu tidak mampu untuk qada. Maka tak wajib qada. Apa yang perlu dia buat adalah bayar fidyah secukup sehari. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penjelasan yang telah diberikan. Jadi ada lagi soalan? Malam ni macam berkabar tadi lah. Kita lebih kepada soal jawab je. Apa-apa soalan, kalau belum-belum nak mesti suara gedok, boleh gedok tu boleh tanya malam ni. Sebab bersama-sama dengan kita pada malam ni, ialah ahli majlis klinik hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Jadi kalau kita pergi Jabat Mufti tu nak tanya soalan, kita akan jumpa Ustaz Abu Samah lah. Jadi malam ni kita bawa di mari sini. Kita bawa Ustaz mari sini. Jadi terima kasihlah Ustaz. Mari sama di tempat dekat sini. Sebab air kami ni di Masjid Kapur Teluk Asu. Satu program bersama dengan Muslimah Kawasan Kuala Lumpur. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi Ustaz sebelum ni pun di Masjid Jirang, Masjid Teluk Asu pun tiap-tiap bulan. Dah banyaklah program-program yang Ustaz mari gedung kita ni. Ustaz ni daripada Kemamang. Bukan dekat, daripada Kemasik Kemamang. Rasa lebih kurang sejam setengah tak? Ke dua jam? Tengoklah. Kalau Ustaz mabuk laju sekali. Lebih kurang dua jam Ustaz mari ni. Lepas ni tidur sini dah. Esok ada program dulu. Jadi ada soalan tak? Ambil peluang Ustaz ada dengan kita ni tanya soalan. Ada? Ada? Mana? Ada dia lagi. Ustaz. Dalam konteks Malaysia Ustaz. Dalam konteks Malaysia. Bukan tanya orang Malaysia lah. Negara lain mesti dah aki tu. Jadi dalam konteks Malaysia, negara kita ada menteri agama, ada jabatan-jabatan agama apa sebagainya. Jadi bulan puasa Ustaz, kebanyakannya selebriti ya. Selebriti dia puasa. Tapi solekan dia tu berlebihan sangat. Dalam keadaan dia tak tutup aurat apa sebagainya. Lebih-lebih lagi dia tu selebriti televisyen. Mana seluruh rakyat Malaysia boleh nampak dia. Jadi macam mana somel dekat somel asal. Tahu mana tu? Tahu mana benda tu berlaku? Tengok ke? Kita tak kata dia tak puasa. Dah lah kata. Kita kata dia puasa tapi kalau tengok personaliti dalam sebuah TV swasta tu, orang tahu dah kita. Tengok jugalah. Tengok waktu berita. Ha, tengok waktu berita. Apa pandai je busi kot lain. Okey. Dia sekarang ni gini. Soalan apa tu ni Ustaz? Comel ke tak comel? Comel ke tak comel? Dalam kadang kita berpuasa, dalam kadang kita berpuasa tu. Sebab apa dia berkati kot, comel ke tak comel ke, nak tanya comel dia orang buat gitu. Tuang dia comel ke tak? Rupanya tanya comel tak comel perbuatan dia.
Ingat nak tanya comel ke tak comel tuang tu. Okey. Jadi jelas lah. Jadi setiap benda yang bercanggah dengan agama kita, benda tu tak comel. Jadi setiap benda yang bercanggah dengan agama kita, benda tu adalah tidak comel. Itu jelas. Cuma tuang dia mungkin yang comel. Wallahu'alam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fat Ustaz di atas penjelasan yang telah diberikan. Kita ada lebih kurang 15 minit saja. Jangan balik lagi dah. Lebih kurang 20 minit saja. Banyak lagi. 20 minit saja. Jadi, kita buka lagi soalan. Ada nak tanya? Awak-awak mengair ke? Dengair bila kita jam, buka puasa ke? Ada? Gambar mengair lah. Mengair dekat Surah Papang. Oh, Masya Allah. Tapi ada pun je lah ni. Ada pun je. Bahawa orang pun. Ada nak tanya soalan? Ada. Kata ada nak tanya soalan. Awak bertulis ni dah. Apakah hukum berpuasa separuh hari di bulan Ramadan? Apakah hukum berpuasa separuh hari di bulan Ramadan? Di bulan biasa kena ganti separuh ke penuh? Bukan mereka lah soalan. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Jadi hukum berpuasa separuh hari pada siang hari Ramadan. Jadi puasa separuh atau separuh lagi nak qada. Ayuk gitu je. Jadi pandai juga dia orang reka. Okey, kita puasa ni dia ada waktu dia. Waktu puasa adalah bermula keluar fajar hingga terbenang matahari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ila al-lail." Allah Ta'ala kata makanlah, minumlah sehingga keluar fajar. Bila keluar fajar, budak boleh makan, budak boleh minum. Kemudian hendaklah kamu menyempurnakan puasa hingga kepada malam hari. Bukan hingga tengah hari, hingga kepada malam. Jadi puasa tengah separuh hari tidak sah. Jadi bila tidak sah, nanti kena qadha adalah qadha yang sempurna. Bukan qadha separuh hari. Wallahu'alam. Terima kasih berucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi soalan seterusnya, Apakah hukum warna kuku di bulan puasa selain daripada inai dan gigi kuku? Baik, okay, dua soalan. Warna kuku selain daripada inai, lepas tu gigi kuku. Okay, warna kuku kalau sekiranya menghalang air daripada sampai ke kulit, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan. Sebab macam lagi kita nak ambil wuduk macam mana, nak mandi wajib macam mana bagi orang puan, kan? Baik, okay, itu yang pertama. Masalah gigi kuku pada bulan Ramadan, kalau nak tanya batal tak puasa, jawapannya tidak batal semata-mata gigi kuku. Kekah kuku tak batal puasa. Cuma nak comel gitu. Ada depan orang kekah kuku. Itu nak comel gitu. Nak comel macam tak ada kerja, kekah kuku kerja. Baik, jadi adakah batal puasa? Tak batal kalau nak telang. Kalau telang, waktu baru batal puasa. Kekau telang. Waktu baru batal puasa. Ya, wallahu'alam. Okay, terima kasih diucapkan kepada Pak Ustaz. Ada soalan? Mungkin bawa mikir ke? Bawa memari ke? Ada? Ada? Ada, kita baca lagi soalan. Masih lagi lah. Ambil kata ingat. Biasa orang dua lah. Dia marah sangat nikah dalam puasa. Jadi soalan dia, boleh tak nikah bulan puasa? Baik. Jadi kalau hamba kata boleh, tak mana awak tahu. Okey. Dia berkahwin, dia tidak ada waktu yang tidak boleh kita berkahwin melainkan di ketika kita sedang berihram haji dan umrah. Jadi nikah pada bulan puasa tak ada masalah, boleh je. Jadi lepas daripada sembahyang zuhur, siang hari Ramadan tu akad nikah. Tak ada masalah. Tapi tak boleh bersetubuh je pada siang hari. Malam boleh. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum." Halal bagi kamu pada malam puasa bersama dengan isteri kamu. Tak ada masalah. Jadi semata-mata akad nikah pada bulan puasa dibolehkan. Cuma orang tua-tua kita tak sarang. Kata orang muda tak payahlah puasa bulan Ramadan.
Kata anak dia anak teruna ni, dah apa mak? Kita dah apa? Tak ayuh. Orang muda ni laju. Enjin turbo. Orang-orang muda kan. Jadi oleh kerana nak jaga perkara tersebut. Tapi daripada segi hukum tak ada masalah. Jadi boleh ke ustaz mahu buat pecah rekod sekali? gitu. Wallahu alam. Sama tanya tak sebab malam ni program pemuda bersama dengan ulama. Jadi ramai juga orang-orang muda tu, belah-belah tu tu. Sebab tu kita tanya tak lalu. Ya. Gitu lah. Jadi soalan seterusnya, jadi sebelum tu kita buat cabutan tuah dulu. Kita jemput Ustaz Syahid di mana tu yang dimuka untuk cabut dua cabutan tuah pada malam ni. Dana Rusung, bangun kerja. Sebelum tu kita mungkin lagi soalan. Ada nak tanya soalan tak? Ambil peluang Ustaz ada sama dengan kita ni. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, lebih kurang 2 hari lagi, sehari lagi. Hari Rabu, hari Kamis puasa tak? Ada nak tanya soalan tak? Berkaitan dengan puasa. Jadi untuk soalan seterusnya Ustaz, kita pergi ke Pak Zakat sekejap tak? Boleh tak? Bak zakat, bilakah yang paling afdal untuk kita bayar zakat fitrah tak? Kita silakan. Baik. berkenaan dengan zakat fitrah. Yang pertama kita nak bincang waktu wajib zakat fitrah. Bilakah waktu wajib zakat fitrah? Waktu wajib zakat fitrah adalah apabila terbenang matahari pada malam raya. Apabila terbenang dia matahari pada malam raya, maka masuk di situ waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Paling afdal kita mengeluarkan zakat fitrah setelah daripada sebelum daripada mengerjakan sembahyang hari raya. Pada pagi itu sebelum mengerjakan sembahyang hari raya, itu paling afdal untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau sekiranya tidak sempat, takut dah ramai orang pakat nak keluar zakat fitrah belaka pada pagi itu, takut tidak sempat. Tambah-tambah di tempat kita pula, waktu sembahyang dari lebih kurang dalam 8:30, takut tidak sempat. Maka ketika tu boleh kita mengawalkan pembayaran zakat fitrah. Dan mazhab Imam Syafi'i boleh dilakukan zakat fitrah sepanjang Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi ada nak tanya lagi soalan? Malam ni bab puasa boleh, bab zakat boleh, selain pada bab zakat pun boleh. Ada nak tanya? Tak ada. Maju masalah. Banyak dah. Salah banyak tapi maju dah bangun tak? Ada tak lagi? Tak ada? Tak ada, kita baca. Secepis makanan terlekat di antara halkom. Halkom. Sama ada nak toget ke ataupun nak telan. Selepas azan subuh. Selepas azan subuh. Sebabnya dah tak nak guna air. Salahnya tak? Nak toget ke nak telan? Ada makanan lekat. Baik.
Kalau sekiranya makanan saat itu duduk pada kawasan dalam tu, dia panggil di sana ada kawasan batin, ada kawasan zahir. Okey, kawasan batin dengan zahir berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama, pandangan Imam Nawawi, bawah daripada makhraha dikirakan batin. Makhraha ke atas dikirakan zahir. Okey, kalau berada dalam kawasan batin, telang aja, tak perlu kehek lah. Sebab muntah dengan sengaja ia membatalkan puasa. Baik. Kalau sekiranya duduk dalam kawasan zahir, maka kita kehek, tak payah telang. Ha, gitu je. Ha, jadi antara telang dengan kehek. Ha, jadi kena tengok, kalau duduk kawasan batin, telang je. Kalau kawasan zahir, kehek semula. Allahuakbar. Tambahan soalan lah. Dia start daripada tak boleh makan tu, ada orang tua kata, api hazam. Orang tua hazam tu boleh minum aja. Ke bila start je hazam, tak boleh minum lah. Baik. Jawapannya, dia bukan kira hazam. Dia kira keluar fajar. Kalau kita kira azam, main tu bila bangun lewat pukul 6.30 baru bang, jadi boleh makan lagi sebelum ke 6.30. Itu tak gitu kan? Ha, jadi tu bila bangun lewat malam tu, dia buat gingai. Gingai balik lewat malam tu. Jadi tidur tak sedar. Tak sedar pukul 6.30 baru bangun. Baru bang pukul 6.30. Kawan orang Korea kata dah, tu bila tak bang lagi, tu makan dulu lah. Ha, tak boleh. Dan kalau Tok Bilal bang awal pula, silap tengok jam. Dok dah pukul 6 sukunya bahan dah bang. Pukul 5.30 bahan dah bang. Dok nak dimakan? Ada. Dia bukan tengok kepada Tok Bilal bang ataupun tidak. Tengok kepada keluar fajar ataupun tidak. Tengok kepada masuk waktu subuh ataupun tidak. Okey, sekiranya Bilal melaungkan azam yang menandakan masuk waktu subuh, maka pada ketika tu tidak boleh dah kita nak makan dan tidak boleh dah kita nak minum. Wallahu'alam. Terima kasih untuk catatan kepada Pak Ustaz. Jadi sebelum kita terus soalan lain Ustaz, ada 2-3 soalan lagi. Kita menjemput Ustaz Mak Sari bin Yusof, Ketua Urusan Ulama dan Belum Gadi untuk cabut 3 cabutan tuan pada malam ini. Yang pertamanya Zaitun Ibrahim. Ada. Ada. Untuk seterusnya, Pak Wei Lori. Untuk seterusnya, hanya anak cari ya sudah. Anak cari ustaz saja. Berahing 8410113115795. Ada tak? 1 2. Oh ada. Laki tu dari dalam rumah tu. Sila. Okey, terima kasih berucapkan kepada Ustaz Mak Sari bin Yusof di atas penyampaian cabutan tuah pada malam ini. Jadi kita tak ada di penghujung dah ni. Kita buka 2 lagi soalan. Ambil baca dah banyak lah. Ada tak? Soalan nak tanya. Bukan tak, mau boleh tanya Ustaz ni. Ada. Orang muda dah ada suara lagi ni. Tu ha, siapa dah orang muda? Ha, ada lah orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni masih ada semayang tak? Ah, sila. Sila. Jadi saya ni nama orang sakit
kalau kita semayang ni, pukul semayang sama diri kedua rakaat, kita setuju. Empat untuk tahiyat, lima selawat, enam salam. Ingatlah. Datang mari kita jalan boleh. Kita kan duduk dalam kasusi. Maknanya boleh ke dalam takar kita jalan boleh kita duduk kasusi lalu. Okey. Okey, terima kasih. Baik. Okey, berkenaan dengan masalah sembahyang. Jadi orang dia sakit lutut tapi jalan boleh. Siapa masa sembahyang dia di atas kursi, sah dak sembahyang dia? Jawapannya sah kalau sembahyang sunat. Sembahyang sunat sah kita di atas kursi. Sebab sembahyang sunat tidak wajib kita berdiri. Nah, cuma nanti kena rokok, rokoklah. Lepas tu nanti sujud, sujud macam biasa. Okey, itu masalah sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu, tidak boleh bagi orang yang mampu berdiri sembahyang dalam keadaan duduk. Nah, tapi tak semesti orang yang boleh berjalan tapi boleh berdiri, tak semesti. Kadang-kadang jalan boleh, diri tak boleh. Ada kok jadi orang lagu tu, kalau berdiri ketah lutut lalu. Ha, kalau jalan tak apa. Ya gerak ya boleh. Ada kawan apa seorang tu, dia kalau jalan boleh tapi berdiri tak boleh. Ada orang hak jenis lagu tu. Okey. Jadi kalau sekiranya dia boleh berdiri, wajib dia kena berdiri untuk sembahyang fardu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, "Salli qa'imah." Ketika itu Imran bin Husain sakit buasi. Dia tanya Rasul tentang sembahyang. Kata Rasul, "Salli qa'imah." Kamu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'ida." Kalau tidak mampu sembahyang berdiri, barulah kamu sembahyang dalam keadaan duduk. Okey, sembahyang fardu mesti kena berdiri. Kalau tidak mampu, barulah boleh duduk. Ha, kalau sekiranya masih mampu berdiri, maka kena berdiri. Ataupun mampu berdiri tapi perlu menanggung kesohang yang teruk. Oh, teruk susah. Siapa kehilang khosyok tu? Kawan tak khosyok tak? Main denyuk saat ni tu, pada duduk pak denyuk pun. Duduk mikir pak denyuk pun. Okey, maka ketika tu boleh duduk. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk ucapkan kepada Pak Ustaz. Dengar-dengar. Faham tak tu? Jadi kita bukti lagi soalan. Tadi buang ada soalan di mana? Soalannya duduk atas kursi tu boleh kedok lah. Duduk atas kursi boleh kedok. Okey, dia gini, sembahyang asalnya berdiri. Kalau orang tu tidak mampu berdiri, boleh dia duduk. Dan duduk ni dalam kitab kata wa kaifa qa'ada ajzaa. Bagaimana cara dia duduk memadai. Kita duduk atas kursi ni sebenarnya konsep dia sama. Jadi kita duduk atas latar. Jadi kita duduk atas latar pun punggung kita atas latar juga. Cuma kita akak sikit latar jadi tinggi. Jadi itu konsep duduk atas kursi. Jadi nak duduk atas kursi pun apa, nak duduk atas latar pun apa boleh berlaku. Wallahu a'lam. Maknanya bagi yang tak mampu duduk atas kursi boleh tak? Boleh. Cuma kalau nak tanya mana lebih afdal, maka pastinya lebih afdal adalah duduk biasa. Kerana di zaman Rasulullah ada kursi, bukan tak ada kursi. Tapi didapati bahawasanya Rasulullah sembahyang dan sebahagian dari Rasulullah sembahyang duduk atas latar. Dan sahabat ketika mengikut Rasulullah sembahyang duduk pun Rasulullah sembahyang pakat sembahyang atas latar belaka. Itu nak tanya mana yang lebih afdal. Tapi daripada segi memadai belaka. Wallahu'alam. Okay, terima kasih dulu ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita putus soalan lagi. Lah. Last. Ada soalan? Ada? Senyap lah tu lah. Takut. Takut kita panggil. Kita panggil. Ada soalan? Ni tengah bincang soalan orang depan ni. Ada? Kurang ada soalan ni tak? Masih dah sedia. Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan ni untuk hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun. Wahai para lelaki, mu jangan menghalang perempuan-perempuan untuk mendatangi rumah Allah Ta'ala. Jadi mu sebagai ayah, kalau anak puan mu nak pergi masjid, jangan halang. Mu sebagai suami, kalau isteri mu nak pergi masjid, jangan halang. Boleh. Tetapi
rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Daripada sudut hak yang lebih baik, rumah. Tapi bukanlah bermakna pergi di masjid itu haram atau pergi di masjid itu adalah makruh. Tidak begitu. Ha, jadi boleh. Nak pergi masjid pun boleh. Nak pergi rumah. Tapi daripada sudut afdal, afdal rumah. Wallahu'alam. Tapi masalah takut rumah dah semayang. Ha, tu jadi memang nak buat afdal. Tapi lah kali tengoklah. Duduk layang cerita dalam TV. Layang filem bulan pula tu. Ha, dah jadi menjadi masalah begitu. Wallahu'alam. Soalan, soalan lah nak bagi ambil. Dua soalan. Yang pertamanya, kita kerja jauh. Lebih daripada dua malam. Tiap-tiap dua hari sekali. Hari ni kita balik kampung. Esok tu lusa balik. Maknanya tiap-tiap dua hari kita musafir umur. Dua-dua mahalah. Boleh tak buka puasa tak? Tiap-tiap hari kita musafir tu. Yang kedua, hukum main ngecung. Sebab ada soalan ni yang boleh baca. Hukum main ngecung boleh ke tak? Dia persediaan tak? Yang pertama, untuk soalan yang pertama, apabila cukup syarat, maka boleh dia berbuka. Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Sesiapa yang sakit ataupun dia bermusafir, lalu dia memilih untuk berbuka, wajib dia kena qadha balik bilangan hari yang lain. Jadi, faham daripada ayat ini, orang yang bermusafir boleh berbuka. Jadi, kalau cukup syarat, maka dia boleh berbuka. Walaupun dia bermusafir dalam tempoh 2 hari, seminggu, ataupun tiap-tiap hari dia bermusafir, masih lagi dia orang bermusafir, selama-selama itu boleh dia berbuka. Baik, syarat yang pertama, mesti perjalanan itu adalah perjalanan yang harus. Kalau nak pergi tengok filem pula di Selangor, itu tak boleh. Contoh, baik, sebab bukan perjalanan yang harus. Perjalanan yang kedua adalah perjalanan yang jauh. Cukup dua marhalah ke atas, atau dua marhalah ke atas. Yang ketiganya adalah, bermula awal pagi tu tidak bermusafir dah. Maksudnya, start daripada keluar fajar, dia telah bermusafir. Cukup tiga syarat tersebut, maka boleh dia berbuka. Baik, berkenaan dengan main ngecung. Main ngecung ni dengan masyarakat kita ni, memang tak ada elok dah. Tak sah lain, tanya Ustaz Mang diri. Cik Ustaz Mang, kamu jujur, pernah tak Ustaz main ngecung? Jujur-jujur Ustaz Mang. Kamu lah. Baik. Jadi gini, main ngecung memanglah kalau kita tengok daripada satu sudut, memang pembaziran. Waktu kita tidak nafikan. Lepas tu yang pertama, yang keduanya membahayakan. Yang ketiganya adalah benda mengganggu orang. Dan kalau kita tengok kepada sudut tu, memanglah benda tu benda hak yang tidak molek. Benda hak yang tidak molek boleh kita hukum sebagai haram perkara tersebut. Tapi kalau kita kata haram kau Ustaz Mang kena taubat ah. Ha. Betul tak gitu? Ha. Jadi main ngecung ni payah jugaklah main ngecung ni. Kalau kita tengok kepada sudut pembaziran lah yang pertama. Yang keduanya membahayakan. Yang ketiganya mengganggu orang. Ha, kawan ni baru tengah tidur. Baru tidur lelak pau bunyi kaju. Main kalau orang muda boleh tahu orang tua. Kau jadi jatuh tak pun nak kuat mana dah. Baik, kan mengganggu orang kan? Jadi tengok pada sudut tu memang haram lah. Memang haram. Cuma kalau sikit-sikit biarlah sikit-sikit sama. Kalau sikit-sikit dah buat-buat ni. Baik, Ustaz Mah pun main kot. Melainkan kalau sekian ada hajat. Sebagai contoh, orang yang kebun dia ada babi, ada. Kan kalau orang nak masuk dalam hutang, contoh kita nak pergi tidur kat Ustaz Mah kan, kat kampung Sungai Papang kan, Gima dia pun sekali. Orang biasa dia dalam hutang, kalau nak kemuh apa, sebelum tidur tu, ia tang ngecur tu, gedung-gedung nak suruh lari tu, binatang-binatang buah kan. Baik, sebagai contoh, tu tak ada masalah lah. Jadi Ustaz Mah main kat gitu kan. Ustaz sebut dua mahalah ya. Ramai juga katanya dua mahalah ni berapa kilometer kalau linear? Okey, dua marhalah ni lebih kurang dalam 80 kilometer. Lebih kurang 80 kilometer. Ada yang kata 80, ada kata 81, 82, 89, 90. Lebih kurang dalam 80 kilometer. Lebih kurang. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pencerahan dan menjawab semua soalan-soalan yang telah ditanya sebentar tadi. Jadi untuk akhirnya Ustaz, untuk akhirnya, walaupun akhir jangan balik lagi dah.
Kita ada jap tahun tu boleh ada lagi ni. Dan mie goreng pun ada lagi. Siapa-siapa doakan lagi lepas ni, lepas habis ni boleh makan mie goreng tu. Jadi untuk akhir ni Ustaz, nak minta lah, nak minta nasihat ataupun penutup pada malam ni Ustaz. Dipersilakan. Baik. Kita bulan Ramadan antara bulan yang mustajab doa. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ambil peluang di samping kita berdoa agar Allah Taala menerima segala amalan yang kita buat sepanjang Ramadan. Kita berdoa juga agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mencurahkan rahmat dan keberkatan kepada negeri kita. Agar majlis-majlis ilmu yang seperti ini dapat dikekalkan. Wallahu a'lam. Tahu ya. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein di atas nasihat dan menjawab kepada semua soalan-soalan yang telah ditanya sebentar tadi. Jadi untuk akhirnya saya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Ridwan Hashim untuk membuat empat cabutan bertuah pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Kacau-kacau sikit.